Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di DM Deddy Mulyadi. Oke, kali ini saya sedang berada di kebun anggurnya Bapak Dian, ya. Nah, lihat. Kali ini saya akan membahas mengenai update dari transfigurasi yang sudah selesai pruning. Oke. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Ikuti terus, sampai jumpa. Oke, nah ini batang dari anggur transfigurasi, ya, valid. Ini trans, tanggal tanam 4 Januari 21, berarti sudah sekitar 7 bulan, ya, usia 7 bulan. Batangnya sudah, nah, lihat batangnya sudah, ya, satu telunjuk. Oke, ya, kita lihat ini sistem para-para. Oke. Dan setelah pruning 2 minggu lalu, ini sudah mulai tumbuh bunga. Oke, 2 minggu lalu sudah di pruning, ya. Cabang potensialnya 4 tunas, ya. 4 tunas. Ini masih eksperimen pertama, masih belajar. Tapi setelah 2 minggu, alhamdulillah sudah nongol. Satu tunas ini membawa 1, 2, 3, 4, 5 klaster. 5 klaster bakal buah. Oke, lihat. Indah sekali. Semuanya sudah mengeluarkan bunga, bakal buah. Semuanya rata. Indah sekali. Ini berapa lama nih sampai ke ini? Sampai ke besar. 3 bulan. Panen? Iya. 120 hari. Oh, set 4 bulan ya. Bulan, hari. Oh, hari. 120 hari PSP. Nanti kita tunggu besarnya seperti apa, cantik-cantik. Jadi ini dari batang sekunder, kemudian ke tersiernya dipotong 1, 2, 3, 4, ya, 4. 2 minggu kemudian muncul. Oke, rata-rata ini dipotongnya 4, ya, 1, 2, 3, 4. Satu, dua, tiga, empat. Oke. Sudah membawa bunga. Ya.
Nah, yang punyanya lagi bersih-bersih. Master Dian. Ini di sampingnya ada apa ini? Oh, belum dikasih label. Oke. Ini juga ada Baikonur. Baikonur bulan 4 sudah lumayan juga. Tingginya sudah dibengkokkan. Sudah 2 meter tunasnya. Ini yang bikin tertarik saya jadi pengangguran. Cranberry ini 5 liter buat satu pohon. Buat satu pohon ini kasih dolomitnya, bukan vegetatif, masih gitu kan, kasih dolomit ya serapat ya. Ini sedang meracik untuk fase vegetatif. Ini untuk satu pohon nih. Satu pohon takaran air 5 liter. Dikocor apa disemprot ini? Kocor. Oke guys, langsung saja. Kita lihat nih. Bibitnya valid, sudah berbuah. Tanggal tanam 21 bulan 3 2001. Oh, 2021 ini. Ya. Rata-rata tahun ini ya, Bang ya. Betul. Pemula. Kita masih pemula. Belajar ya. Dikocor aja langsung. Ini kalau kena batangnya nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Walaupun jauh-jauh tetap kena batangnya juga. Asal jangan belum diracik sistem tabur ya. Kalau sistem tabur jangan sampai kena batangnya karena dia panas. Tapi kalau diracik begini dia sudah larut dengan air. Oke, ada sedikit aman. Luar biasa. Ini sudah untuk satu pohon ya, lumayan juga ya. Kalau banyak pohon bolak-balik tadi ya. Ini yang pertama ini Red Master. Kemudian di tek-tek kalkulasi jadi beberapa varietas. Ada banana. Banana ini 2401 juga. Kemudian ada MF-nya mati, MF. Sini ya, mana enggak MF ya? MF. Gosong. Nah ini masa-masa belajar. Nah itu bos bos Soyami. Bos Soyami. Bos lubang kancing. Wes. Ya.
5 XL. Saya mau bisa. Iya, benar. Oke, untuk kali ini cukup sekian review dari Transfigurasi. Ya, Transfigurasi, jangan lupa like, comment, share, and subscribe dari Abang Dian. Nah, ini kompornya. Tukang lubang kancing. Lihat, bos. Bos kancing.